إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. جماعة صلاة جمعة مسجد منارul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 94 yang beliau beri judul Kisos Budak. Apa judulnya? Kisos Budak. Kisos, pembalasan. Apa? Pembalasan. Pembalasan budak. Apa maksudnya? Budak itu saat di dunianya dia dizalimi oleh majikannya, maka nanti di hari kiamat budak ini akan mendapatkan kompensasi dari kezaliman yang dialaminya, alias Allah akan membalas perbuatan jahat majikannya kepada budak tersebut. Itu yang dimaksud dengan kisos, pembalasan. Mari kita lihat hadis nomor 181, hadis pertama yang dibawakan Imam Bukhari dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ammar ibnu Yasir. Siapa? Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "La yadhribu ahadun 'abdan lahu wa huwa zalimun lahu illa uqida minhu yaumal qiyamah." Seorang majikan yang memukul budaknya tanpa kesalahan yang dia lakukan, alias berbuat zalim, maka pasti pada hari kiamat akan ada tuntutan pembalasan. Itu yang tadi dinamakan dengan apa? Kisos. Seorang majikan yang memukul pembantunya, memukul budaknya tanpa kesalahan, jadi enggak karena budaknya melakukan kesalahan, atau budaknya melakukan kesalahan tapi hukuman yang diberikan melebihi apa? Kesalahannya. Kesalahannya kecil, hukumannya besar. Berarti kan enggak adil. Maka di hari kiamat nanti pasti akan ada pembalasan. Dan ini berlaku bukan hanya pada kezaliman yang dilakukan majikan kepada pembantu, tapi juga berlaku kepada semua jenis kezaliman. Di sini contohnya siapa ke siapa? Majikan kepada pembantu. Contoh yang lain selain kezaliman majikan kepada pembantu apa? Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, komandan kepada prajurit, apa maning? Atasan kepada bawahan, bos kepada karyawan, seseorang kepada tetangganya. Semua bentuk kezaliman akan ada penuntutan nanti di hari kiamat. Lah terus nuntutnya bagaimana Ustaz? Nuntutnya ada dengan pahala. Yang dizalimi berhak mendapatkan pahala yang dimiliki oleh yang menzalimi.
dan yang mendzalimi akan dibebankan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang dizalimi. Yang zalim pahalanya dicabut, yang dizalimi dosanya dikurangi dan dilimpahkan kepada orang yang zalim. Medeni apa ora kowe? Medeni banget. Ya. Kenapa kok mengerikan Ustaz? Karena pahala yang kita miliki, capek-capek kita kumpulkan, kok dicabutnya di hari kiamat, gak bisa nambah lagi. Kenapa gak bisa nambah? Karena waktu beramal sudah selesai. Waktunya beramal di mana? Di dunia. Di akhirat gak bisa kita sholat, gak bisa zikir, gak bisa istighfar, gak bisa. Makanya Nabi SAW mengatakan orang zalim itu di hari kiamat bangkrut. Bangkrut apanya? Pahalanya habis. Sudah pahalanya habis, masih ketambahan dosanya orang lain. Loh, dosanya dewek dosa. Dosa kita ini sudah banyak banget, kok masih ketambahan apa? Dosa orang lain. Ya bangkrutlah. Maka hati-hati. Ustaz, wis kadung Ustaz. Wis kadung, udah terlanjur saya pernah berbuat zalim Ustaz. Minta maaf. Apa? Minta maaf. Falyatahallal minhul yaum. Minta dihalalkan. Kepada siapa? Kepada yang pernah dizalim. Guru minta maaf kepada muridnya sing tahu dizalimi. Bapak minta maaf kepada anaknya. Anak minta maaf kepada bapaknya. Suami minta maaf kepada istrinya. Istri minta maaf kepada suaminya. Seseorang minta maaf kepada tetangganya, kepada temannya, kepada rekannya, kepada bawahannya. Mumpung masih urip, mumpung masih ada nyawa, minta maaflah. Ah, nek utang Ustaz, ya dibayar. Utang minta maaf. Utang dibayar. Itu kezaliman itu kalau enggak dibayar dan kita mampu membayar, itu kezaliman nanti pada hari kiamat. Akan dituntut di hari kiamat. Maka yang sudah terlanjur segera minta napa? Maaf. Yang belum melakukan jangan pernah melakukan. Karena kezaliman itu mengerikan efeknya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.